Sebagai salah satu lokasi perayaan olahraga masyarakat se-Asia, pemerintah kota administrasi Jakarta Utara terus membenahi kawasan Danau Sunter. Tujuannya adalah tidak ingin membuat malu muka Indonesia di mata peserta Asian Games ke-18. Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Junaidi, mengatakan jika pihaknya terus berusaha mempercantik kawasan Danau Sunter, khususnya perbaikan infrastruktur yang mendukung jalannya Asian Games tersebut. Ujarnya di kawasan Danau Sunter, Selasa 26 Juni 2018. Tidak sampai situ saja, Junaidi juga mengatakan yang akan dikerjakan oleh jajarannya adalah perbaikan taman, trotoar, penerangan lampu jalan, sampai dengan penertiban bangunan liar. Dan melihat waktu pelaksanaan yang kian dekat, Junaidi juga mengatakan memerintahkan jajarannya untuk lebih giat lagi. Seperti diketahui, selain menjadi salah satu lokasi pembukaan Los Lilai, rencananya Danau Sunter akan dijadikan lokasi lomba Asian Games cabang jetski pada pelaksanaan Asian Games 2018. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan.